Eh, ada Dela. Lagi iya. Ngapain di sini? Enggak, aku lagi nunggu teman aku dari Bandung. Katanya dia mau lihat Pantai Pasir Putih Peak 2 yang lagi viral ini. Sekaligus dia mau cari rumah-rumah deket-deket sini gitu loh, yang deket ada Pantai Pasir Putihnya. Ah, itu kan ada kalau mau investasi tuh. Bagusnya tuh di Pantai Bukit Villa tuh ada di sana. Oh, pas banget. Memang aku rencananya mau ceritain ke dia tentang Pantai Bukit Villa gitu. Eh, ada teman aku. Udah dulu ya. Oh, ya udah, dadah. Harry. Hai. Hai. Bagus ya di sini, cakep banget. Keren, keren. Tuh, kamu lihat. Itu adalah lokasi dari Pantai Bukit Villa, salah satu perumahan paling elit di Peak 2 dan deket banget sama Pantai Pasir Putih Peak 2. Itu. Wah, berarti aku kayak bisa tiap hari ke pantai dong. Tinggal nyebrang jalan aja. Ini sih kayak di Kuta Bali nih, nyebrang jalan langsung ke pantai. So, penglihatan aku paling dari sana ke sini 300 meter, bener gak? Bener banget, keren ya. Beberapa lokasi seperti ini tuh bahkan itu hanya dibangun untuk hotel aja. Ini malahan dibangun untuk perumahan loh. Wah, aku aja naksir banget loh. Wah, iya ya. Mana ada sih hunian seperti ini di Jakarta lagi? Bener banget, di Pantai Pasir Putih ini juga akan dibangun beach club yang dinamakan Dreamville. Kamu mau tahu kayak gimana? Aku kasih tunjuk ya. Mau dong, yuk. Yuk. Tuh, kamu bisa lihat di belakang, itu adalah Dreamville, tepat di tepi pantai dan bisa melihat sunrise ataupun matahari terbit yang rencananya akan selesai di April tahun 2023. Kemudian juga ditambah dengan fasilitas landscape, yaitu area destinasi baru tepi pantai loh, yang sudah groundbreaking di tahun 2022 ini, tepatnya tanggal 29 Juli lalu. Dan rencananya akan selesai di April tahun depan. Terus, Holiday Inn ini juga sudah tanda tangan MOU untuk pembangunan hotel di area Pantai Pasir Putih Peak 2 pada tanggal 14 September tahun 2022 lalu. Coba, mana ada fasilitas seperti ini di tempat lain, ya kan? Iya, benar banget sih. Jarang loh ada hunian seperti ini di Jakarta. Oh ya, Del, tadi tuh aku makan ya di Pancoran. Jarak ke sini tuh deket banget, lewat jembatan di atas laut. Berarti kalau kita tinggal di Pantai Bukit Villa, pas turun jembatan, kita udah langsung sampai ya di Pantai Bukit Villa. Bener banget, Pantai Bukit Villa ini adalah klaster hunian terdepan, paling dekat dengan Peak 1. Dan juga jaraknya hanya 1,5 km atau 2 menitan aja lah ke akses tol Peak 2 yang sedang dalam tahap pengerjaan dan rencananya akan selesai di tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober. Keren, keren, keren. Wah, berarti aksesnya gampang ya kemana-mana, Del? Bener banget. Terus-terus juga berseberangan dengan kawasan Financial District CBD, Peak 2 dengan Menara Syariahnya. Hanya sekitar 500 meter atau 1 menitan. Dan Menara Syariah ini sudah topping off loh di tanggal 23 Agustus tahun 2022 kemarin. Dan akan selesai di awal tahun bahkan, tahun 2023. Terus juga berseberangan dengan Sedayu Waterfront Mall. Mall eksklusif dengan danau yang menyambung ke seluruh area CBD Peak 2 seluas kurang lebih 14 hektar. Dan ada pertunjukan water show dan special lighting. Di Sedayu Water Town ini juga rencana akan hadir factory outlet premium dan exhibition untuk pagelaran fashion dan beragam produk lokal dan internasional. Hanya 500 meter atau hanya 1 menit aja loh. Ih, keren banget, Del. Semuanya tinggal nyebrang dari Pantai Bukit Villa ya? Bener banget. Nah, hebatnya lagi, di Pantai Bukit Villa Peak 2 ini berlokasi di area pengembangan tahap 1 Peak 2, di mana infrastruktur jalanannya juga sudah selesai dibangun. Lalu, sebagai fasilitas-fasilitas seperti Green Belt, ada Orange Grove yang akan mulai buka di Desember tahun ini, Verde Sport Hub dan Galaxy yang sudah beroperasi sejak beberapa bulan lalu bahkan. Transportainment ada Rans Carnaval Zoo dan direncanakan selesai di pertengahan tahun depan loh. Indonesian Design District, pusat mebel terbesar di Indonesia seluas kurang lebih 10 hektar. Direncanakan buka di Maret tahun 2023. Bahkan saat ini beberapa klaster perumahan di area tahap 1 sudah melakukan serah terima unit loh. Artinya apa? Artinya dalam tahun ini juga kawasan ini sudah akan sangat-sangat ramai dan hidup. Wah, keren banget ya. Oh ya, Del, gedung tinggi itu Menara Syariah kan ya? Bener banget, Ri. Terus Pantai Bukit Villa persis di depannya itu kan pantai ya? Berarti beneran tinggal nyebrang jalan aja. Iya. Bahkan dari sini itu kelihatan lebih jelas lagi. Iya, kamu bener banget, Ri. Ini menurut aku tuh hoki banget kalau tinggal di Pantai Bukit Villa. Kenapa hoki, Ri? Lah, seperti kata kamu tadi, Del, tepi pantai daerah elit dong. Selain itu, tinggal dekat pantai sangat bagus untuk kesehatan paru-paru.
pasti cuan lah beli di sini. Investor pasti udah feeling duluan nih lokasi mana-mana yang nilainya bakal melejit. Kalau boleh tahu harganya berapa ya? Pantai Bukit Villa ini dengan rumah 2 lantai dengan ukuran mulai dari lebar 4, 6, dan 8 meter dengan harga spesial cicilannya hanya 17 juta rupiah per bulan loh. Duh, jadi pengen beli unitnya deh, Del. Yaudah, buruan. Bagi pemirsa yang juga mencari hunian tepi pantai, tidak salah lagi, Pantai Bukit Villa jawabannya. Jaraknya hanya 300 meter ke Pantai Pasir Putih Pik 2. Segera hubungi ke marketing Galeri Pik 2 di 021-588-8000 atau kunjungi ke situs resmi kami di www.pik2.com. Ngomong-ngomong, kalau mau tahu fasilitas updatean Pik 2 lainnya, silakan klik link YouTube kami di Pik 2 Sedayu Indo City. Ayo buruan, jangan sampai kehabisan atau tunggu harga naik.